tentang pedang baginda Rasulullah SAW.
وعند تمام الفراغ من القدر الذي سنقرأه له dan setelah kita menghabiskan bacaan kita pada malam ini ننتقل الى الباب الاخير من الكتاب kita akan berpindah terus kepada bab terakhir dari kitab ini وهو باب ما جاء في رؤيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام yaitu tentang bab melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi والذي قدم به الترمذي كتاب الشمائل di mana Imam Tirmizi telah menjadikannya bab menutup kitab Syama'il. Hatta nakuna qad qara'na awwal al-kitab wa akhirah. Supaya kita baca awal kitab dan hujung kitab. Fa'idha ma manna Allah Ta'ala bi tajdid hadhihi al-majalis. Kemudian sekiranya Allah takdirkan kita bertemu lagi, fa'innana nabda'u min haythu tawaqqafna. Kita akan berhenti, kita akan mula baca perkara yang kita tak sempat baca. Faqad khatama at-Tirmidhi rahimahullah Ta'ala kitab Syama'il. Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala telah menutup kitabnya dengan bab tersebut yang agung yang di dalamnya terdapat beberapa hadis yang menceritakan yang berkaitan dengan mimpi Rasulullah SAW bahwa ia adalah benar dan adalah bab ini telah diberi taufik kepada Imam Tirmizi. Ka'anna man qara'a kitab Syama'il. Yaitu seolah barang siapa yang membaca kitab Syama'il, qad harakat fihi tilka al-abwab mazidan min at-ta'allum. Maka bab-bab dalam kitab ini akan menambah lagi kecintaannya. Wa mala'at al-jinan mahabbatan. Dan akan memenuhkan dada dan hati dengan cinta. Wa taharraka al-qalbu ila al-jinan al-nabawi. Dan hati akan merasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kitab ini telah membuahkan hasil ini, bagi orang-orang yang mendapat taufik daripada pembaca-pembacanya, maka hasil daripada bacaan ini tanpa syak lagi ialah ia akan mendapat kemuliaan dengan bermimpi melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tidur yang itu. Wa man ra'ahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad ra'ahu haqqan. Barang siapa yang telah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan tidurnya, maka dia telah melihat baginda secara hakiki. Kerana syaitan tidak akan dapat menyerupai dengan rupa bentuk baginda sallallahu alaihi wasallam. فهذا الكتاب من الترمذي لقيم maka kesudahan kitab ini adalah begitu terperinci ومن قرأ الشمائل كاملة dan barang siapa yang baca kitab syamat ini dengan sempurna وأمعن فيها dan merenung apa yang ada di dalamnya فلم يظفر برؤيته صلى الله عليه وآله وسلم tetapi dia tidak dapat menjumpa mimpi baginda Rasulullah SAW فيبتغي أن يعيد قراءتها مرات ومرات maka dia perlu membaca sekali lagi dan berulang-ulang kali membacanya dengan hati yang hadir dan memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akan membuka pintunya kepadanya dan akan mengangkat hijabnya. ونبدأ في باب صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dan kita akan mula baca bab tentang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala hadathana Muhammad bin Bashar hadathana Wahb bin Jarir hadathana Abi an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rabi'a sayf Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min fiddah. Wa huna al-hadith yatahaddathu an sifati sayfihi asy-syarif. Hadis 102 ini menceritakan tentang pedang baginda yang mulia. Waqad kana lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam suluful kathira. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki pedang-pedang yang banyak. Minha sayfu ismuhu Dzulfaqar. Di antaranya pedang yang dinamakan sebagai Dzulfaqar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam qad hadahu ila sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghadiahkannya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. وفي احدى الغزوات جاء واحد من الصحابه بعود من جريد dan dalam satu peperangan telah
maka dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa pelepah taban ini. Fa akhadahu sallallahu alaihi wasallam wa hazzahu fi yadihi fa qalaba sayfahu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah taban ini dan baginda goncangkannya dan ia untuk bertukar menjadi pedang. Wa kana dhurriyyat dhalika as-sahabi yatawaqqafu. Dan zuriat kepada sahabat tersebut telah mewarisi pedang itu. Wasyufu sallallahu alaihi wasallam. Dan pedang baginda sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Hatta ufida dhahab al-lafat fi asbabihi. Yang mana telah dikarang kitab-kitab yang khas untuk pedang ini. Wa indana nisbu wahida min kibar al-maghrib khat. Dan di Mesir ada salah satu sejarah yang besar. Itu ahli sejarah yang hebat untuk Su'ad Mahir. Doktor Su'ad Mahir telah menulis kitab yang penting tentang asal nahwiyah yang terkenal di Masjid Sayyidina Husain. Doktor Su'ad Mahir ini telah mengarang satu kitab tentang tinggalan-tinggalan baginda sallallahu alaihi wasallam dan sejarahnya yang ditinggalkan di Masjid Husain. Dan di antara tinggalan-tinggalan baginda sallallahu alaihi wasallam yang ada di Masjid Husain itu, sayfun syarifun, adalah pedang baginda yang mulia. Waqad qamat al-dhuhur su'ad nadir fi akhdhi 'aynatin min ba'di dhalika as-sayf. Yang mana Dr. Su'ad Mahir ini telah mengarang sejarah-sejarah pedang ini. Wa qamat bi dirasatihi. Dan dia telah mengkajinya. Kama ajra dirasatan 'ala as-sayf. Dan sebagaimana kajian-kajian telah dilakukan ke atas pedang. Aku telah mengkajinya dan menelitinya. Hatta wajadat naqshan daqiqan jiddan 'ala ahdi jawanibihi. Maka dia telah jumpa satu ukiran yang sangat halus pada sebelah sisi pedang itu. Wa ba'da dirasatiha min qawlan li ma'ni as-sayf fi ma'ani al-qudiyah. Dan setelah dia menjalankan kajian yang mendalam tentang pedang tersebut, jazaman bi anna hadha as-sayf maka dia telah dapati hasil kajian mengatakan bahawa pedang ini telah dicipta sebelum lagi zaman kenabian dalam jangka masa yang pendek. Dan memang telah dibuktikan bahawa dia adalah pedang Nabi. Dan dia telah dibuat di Damaskus. Dan saya sendiri telah mendapat kemuliaan dengan memegang sendiri pedang tersebut. Seperti mana saya juga diberi kemuliaan dengan memegang tunggal rambut Nabi yang tersimpan juga di masjid itu. Seperti mana saya juga telah diberi kemuliaan dengan memegang sebahagian daripada tongkat Nabi SAW. Maka di sini Imam Tirmizi menyebut dengan sanadnya menyebut hadis Anas. Anna sayfan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabi'an min fidda fa ahya qabi'an. Yang mana pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai qabi'ah daripada perak. Apakah itu qabi'ah? Antu ta'lamuna anna sayfan mutawaqqaf. Kita tahu bahwasanya pedang itu ada tempat untuk kita pegang ya. Laisa li hadd hatta tumsikahu bi yadina. Bukan bahagian yang tajam itu tetapi yang keras pegang. Falau kana al-naqbu muttasilan bi as-sayf li duni hadin. Ya, dan sekiranya tempat pegang ini bersambung dengan pedang itu tanpa pemisah, mungkin as-sayf al-adu an yanzalq 'ala hadd as-sayf wa yusiba yadan lam yusib. Maka kemungkinan pedang musuh akan tergelincir daripada mata pedang sehingga terkena kepada tangan orang yang memegang pedang tersebut. Kebiasaannya mereka akan meletakkan satu besi yang menghalang daripada tempat kita pegang bulu pedang tersebut dengan bahagian mata pedang yang tajam. Maka pedang ada tiga bahagian. Bulu pedang yang mana kita pegang dengan tangan. Dan mata pedang yang tajam. Kemudian besi yang menghalang di antara kedua. Atas bulu pedang. Maka bahagian ini dinamakan qabi'ah. Waqad kanu yatafannanuna fi sina'ati tilka al-qabi'ah.
batu-batu yang mahal. Wa ghayr dhalik min al-nafais. Dan banyak lagi perkara-perkara yang mahal. Fa as-sayf an-nabawi asy-syarif kan tabi'atu hadhihi al-fiddah. Maka pedang baginda sallallahu alaihi wasallam itu tabi'ahnya dibuat daripada perak. Qala at-Tirmidhi hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Mu'adh bin Hisham حدثني أبي وقتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضل. والرسالة إليه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سبران البصري حدثنا طالب بن مجير عن يهود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكف يوم الفتح وعلى سيفه ذهب فرد. قال طالب سألته عن الفضة فقال كان طبيعة السيف. والسنة إلى الترمذي قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي حدثنا أبو عبيدة الهداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. فهذا الحديث مسلسل من صناعة السيف. فالحديث ini berterusan bersama-sama tentang penciptaan pedang. يعني سيدنا سمرة بن جندب صنع لنفسه سيفا يشبه السيف النبوي. يا من سمرة بن جندب telah membuat satu pedangnya. وسيدنا محمد بن سيرين صنع لنفسه سيفا يشبه سيف سمرة. Dan سيدنا سيرين telah menciptakan Ibn Sirin telah membuat pedangnya sama seperti pedang Samurah bin Jundub. وكان ذلك السيف حنفيا فما بعده كان حنفيا. Maka pedang itu adalah pedang Hanafi. Apakah maksud pedang Hanafi? يعني منسوب إلى بني حنيفة. Ya ini pedang ini dinisbahkan dikaitkan kepada bani Hanifah. وكان أصحاب حرفة ومهارة. Dan bani Hanifah ini adalah kaum yang sangat kreatif. في صناعة السيوف. Di dalam dan mahir di dalam membuat pedang. كانوا من أجود أهل الجزيرة العربية صناعة السيف. Mereka lah orang-orang yang paling pakar di Jazirah Arab di dalam membuat pedang. فتارة تتخذ العرب سيفا حنفيا. Maka kadang-kala bangsa Arab akan menempah pedang daripada bani Hanifah. وتارة تتخذ سيفا هنديا. Kadang-kala mereka menggunakan pedang yang dibuat daripada India. Kerana di India juga mereka membuat pedang itu dengan sangat dengan cermat. وفي قصائد اعترف بمكتب شداد قبل زمان النبوه. Yang mana telah dikarangkan syair-syair sebelum zaman nubuah lagi. Annahu yadhkuru wasf sayfihi bil-hindi. Yang mana seorang penyair ini menceritakan menyifatkan pedangnya yang dibuat daripada India. Mimma yadullu ala anna al-arab al-qadim min qurun qabla al-islam kanu yashdiqun al-aslihata min buldan mukhtalifa. Menunjukkan bahawasanya sebelum kedatangan Islam lagi telah berkurun-kurun lamanya bangsa Arab mereka telah menggunakan senjata-senjata yang telah dibuat oleh bangsa-bangsa yang asing di luar. Qala al-Tirmidhi wa hadathana Uqbah bin Mukarram al-Basri wa hadathana Muhammad bin Bakr bin Uthman bin Sa'id bin Abi Sa'id al-Ahmar. Babu ma ja'a fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ad-durur antum ta'lamuna qiymatuha. Bab baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baju besi ini kita telah tahu. Wa kana sayyiduna Daud alaihi salam yutqinu sina'at ad-durur. Nabi Daud alaihi salam sangat pakar di dalam membuat baju besi. Wa qad kana sayyiduna Daud alaihi salam qulila al-hadid. Yang mana besi itu telah dilembutkan jadi lembut bagi Nabi Daud alaihi salam. Fa kana idza akhadha shay'an min al-hadid yadinu fi yadihi fa yasir kal-'ajin. Apabila Nabi Daud alaihissalam mengambil besi, maka besi itu akan lembut pada tangannya seolah-olah gemuk yang dibuli. Wallahu ta'ala yaqulu fi surah Sabah wa alanna lahu al-hadid. Yang mana Allah telah berfirman di dalam surah Sabah dan kami telah lembutkan besi itu bagi Nabi Daud. Fa lam yakun yahtaju ila isrin wa mutraqan hatta yadhhab al-hadid. Maka beliau tidak memerlukan kepada penukul dan sebagainya untuk membentuk besi. Wakana yahtubuhu ala qiyas as-sahr. Maka dia membuat baju besi itu sama ukuran dengan dada. Hatta yahdiya al-jasad wa rabbaha al-qalb.
supaya ianya memelihara badan dan tempat jantung. Karena hadid lain di yadihi. Kerana besi ini lembut pada tangannya. Maka beliau telah membentukkan besi ini seperti mana sahaja beliau mahu. Allah يقول له أن يعمل سابغاه مقدر السر يعني اسم الدروع السابغة. Firman Allah Subhanahu wa Taala, buatlah baju besi yang akan memelihara jasad. وقدر السر يعني أتقن في نسجها. Dan buatlah dan tenunlah ianya dengan teliti. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ درعا. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai baju besi. إلا أن اليوم أحد قد حمل درعين. Tetapi pada perang Uhud baginda telah memakai dua baju besi. والدرع الواحد ثقيل جدا. Baju besi sangat berat walaupun satu. يشبه أن يكون حلة للحديد. Kerana ianya sesuatu yang daripada besi. فجاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحمل درعين. Maka ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memakai dua baju besi. Di mana baginda melindung badan dengannya. Dan itu adalah perang Uhud. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam memanjat ke atas sebuah batu besar. Maka baginda merasa berat baju besi ini. Apabila Sayyidina Talha melihat kejadian ini, jara wajadah sami jawari Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dengan segera dia pergi dan duduk di tepi baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu lahu ya Rasulullah intaki' ala dhahri hatta tas'ad as-sahra. Maka dia berkata, ya Rasulullah, panjatlah di belakangku supaya tuan dapat panjat di atas batu ini. Fattaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fas'ad. Maka baginda pun memanjat di atas belakangnya dan lalu panjat ke atas batu itu. Ketika mana baginda telah sampai ke atas batu itu, dan Sayyidina Talha juga panjat ke sebelahnya. Baginda telah mendengar Nabi SAW mengatakan dua perkara kalimah. Dia berkata, wajiblah bagi Talha. Yakni wajiblah syurga bagi Talha disebabkan perbuatan yang ini. Maka alangkah indahnya pertolakan ini. Yang mana dia telah membantu Nabi sehingga mewajibkan syurga baginya. Yang mana mereka sangat-sangat persediaannya lengkap untuk
menangkan barisan tentara yang lain. Kerana baginda sama-sama melihat para sahabat agak ketakutan sedikit pada hari Uhud. Maka baginda sama-sama mahu menenangkan hati mereka. Wakar sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala kunna idza ishtadda al-ba'su. Dan sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan, kami apabila berasa sangat susah ketika dalam perang, ittaqayna bi rasulillah, yani nahtadi, kami akan pergi melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta yakuna aqraba ila Allah. Supaya kami lebih hampir kepada musuh daripada itu. Atadruna ma sabab fi hadha? Adakah kita tahu apa sebabnya? Allah Taala qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ya'simuka min an-nas. Allah akan memelihara kamu daripada manusia. Fala sultana li ahadin. Maka tidak ada sesiapa pun yang dapat mengalahkan baginda. Waqad kana sayyiduna Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu fi sayfihi hawla khaymati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau selalu mengelilingi kemah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya. Falamma nazalat al-ayatu al-karimah. Ketika mana turunnya ayat yang suci ini, Allah SWT sendiri akan memelihara kamu daripada manusia. Baginda selasa keluar daripada kemahnya dan baginda telah berkata kepada Abu Ayyub, pergilah kamu. Tidak perlu lagi perhitungan, tidak lagi. Allah Tuhan semesta alam sendiri berjanji akan memelihara Nabi SAW. Baru saja di sifat ini ufari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarna anna dir'an yakunu nasij min al-hadid kull min al-hadid bi qadri al-jasad wa as-sadr. Kita telah ceritakan sebelum ini yang mana baju besi dibuat daripada sulaman-sulaman besi yang mengikut saiz badan dan dada. Amma al-dir'an fa yushrihu an yakuna dan dirfan ini ia menyerupai seperti topi besi yang dipakai ketika perang. Walamma adkhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-Fath. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah pada hari pembukaan kota Mekah, baginda memakai dirfan ini di atas kepala baginda. Faqala at-Tirmidhi hadatsana Uthayman bin Sa'id hadatsana Malik bin Anas an Ibn Shihab an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alayhi min al-Fard fa qila lahu hadha min khatabik muta'allim bi islam al-Ka'bah fa qala qulu fa hadha al-hadith yufid an rajulan qad amara an-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qatlihi. Hadis 108 ini menunjukkan cerita kepada kita tentang seorang lelaki yang baginda telah perintahkan sahabat untuk membunuhnya. فَهَذَا شَبِيْهٌ بِمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْخَضْرِ. Ini menyerupai seperti wahyu Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Khidir. مِنْ قَبْلِ اللَّهِ. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang budak. في سورة الكهف. Di dalam surah Kahf. في قصة موسى والخضر. Kisah Nabi Musa dan Khidir. فَلَمَّا سَلَكَ سَيِّدُنَا مُوسَى هَذَا الْأَمْرَ قَالَ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. Ketika mana Nabi Musa sahabat setuju dengan perbuatan kesilapan ini, maka baginda Nabi Musa katakan, kamu telah buat sesuatu yang tidak elok. فَبَيَّنَ لَهُ سَيِّدُنَا الْأَمْرَ قَالَ مَا فَعَلْتُ مَا أَمْرِي. Maka Sayyidina telah menceritakan kepada Nabi Musa, aku lakukan ini bukan kehendak aku sendiri. يعني لو تصورنا أن القاضي يقول محكمة. Kita bayangkan seperti seorang qadi di mahkamah. فَنَظَرَ فِي أَدِلَّةِ الْإِثْبَاتِ. Mana hakim ini telah melihat bukti-bukti. وَحَقَّقَ مَعَ الشُّهُودِ. Dan telah ditambah lagi dengan saksi-saksi. حَتَّى جَزَمَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُجْرِمٌ وَسَفَّاحٌ. Sehingga kan telah sampai kesalahan dan hakim ini membuat keputusan lelaki ini adalah salah. فَحَكَمَ عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ. Maka hakim akan memberi hukuman kepada turi kepada dia. فَهَلْ يَكُونُ هَذَا ظُلْمًا مِنْ ذَلِكَ الْقَاضِي. Maka adakah kita katakan hakim ini zalim? La ahad ya'qabu 'ala al-qada' wa la ahad yu'aqqib 'ala al-hakam al-qada'. Tidak ada sesiapa pun yang mempertikaikan, yang melawan, yang menentang keputusan hakim. Bal wa'adu bi tawfiq al-hakam wa jinayat tastawjib al-hukum.
bahkan menentang, melawan keputusan hakim itu adalah satu jenayah. Kerana hukuman daripada hakim ini adalah wajib seperti mana dikatakan oleh para fuqaha. Maka bagaimana pula keputusan ketua segala para hakim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana baginda lebih adil daripada semua para hakim. Yang mana keputusan baginda bukan setakat melihat bukti-bukti. Bahkan ia dibantu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita baca sebagian hadis-hadis. Sebahagian syekh saya telah memasakkan serban kepada saya.
seperti mana syekh mereka dahulu juga telah memakaikan sebab itu kepada mereka. Kama alamahum syaikhuhum. Ia seperti mana juga dilakukan oleh syekh kepada syekh mereka. Hatta yattasil as-sanad ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sanad tersebut bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'raf hadha bi hadith musalsal bi ittiqad al-imam aw bi at-ta'mim. Yang mana ini hadis yang terkenal dengan hadis tentang memakai imam serban. Qad talaqaytu musalsalan min ghairi wahid min mashayikh. Saya telah mendapat hadis musalsal ini daripada lebih seorang syekh. حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن ريح عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فلم يسأل ذلك. قال الترمذي حدثنا عن ابن غيان بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن ريح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر الناس وعليهم أمام المسلمين. أسمع أذان العشاء. Kita sambung pengajian selepas sembahyang isyak.